masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak. Presiden Joko Widodo mengomentari usulan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait perwira aktif TNI masuk ke kementerian atau lembaga. Menurut Presiden Jokowi, langkah tersebut belum terlalu dibutuhkan oleh pemerintah saat ini. Seperti kita tahu sebelumnya, usulan dari Luhut ini sempat mengundang banyak komentar karena dinilai kembali ke zaman Orde Baru atau Orba. Tanggapan Presiden Jokowi ini disampaikannya ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis 11 Agustus. Presiden Jokowi menilai pelibatan perwira aktif TNI dalam pemerintahan belum perlu dilakukan terlebih dalam waktu dekat. Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar dalam perubahan UU TNI nanti memuat aturan yang memperbolehkan perwira menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Usulannya ini disampaikan Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD Jumat 5 Agustus. Menurutnya, apabila aturan ini terwujud maka tak ada lagi perwira-perwira yang mengisi jabatan tak perlu di internal TNI AD. Selain itu, mereka tak lagi berebut jabatan karena bisa berkarir di luar militer. Dikutip dari Kompas.com, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur menilai hal ini sebagai upaya menghidupkan kembali dui fungsi TNI. Selain itu, juga menunjukkan gejala kembalinya rezim otoritarianisme Orba. Pak Jokowi izin soal lain, Pak. Soal usulan Pak Luhut memasukkan TNI Polri ke kementerian, Pak, itu seperti apa, Pak? Mungkin. Ya, saya melihat masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak. Berarti akan tetap ini ya, Pak, ya, posisinya tidak akan dalam waktu dekat ya, Pak? Ya, kebutuhannya sudah saya jawab. Kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!